Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat datang di channel Ars Aquatic, The Ultimate Fish Review. Video kita kali ini, kami akan mereview sekaligus unboxing sebuah ikan siklid dari Afrika, yakni ikan frontosa. Ikan frontosa sendiri terdiri dari beberapa macam jenis frontosa. Untuk kali ini kami akan mereview ikan frontosa yang sangat jarang ditemui di pasaran, yakni ikan frontosa black widow. Seperti yang bisa kita lihat, ikan frontosa yang baru masuk di akuarium akan sedikit stres. Bisa dilihat dari warnanya, ikan yang baru masuk dari akuarium agak sedikit buram. Hal ini wajar karena suhu tubuh di ikan akan menyesuaikan suhu dari air akuarium. Sobat YouTube akan melihat frontosa dalam keadaan yang normal. Simak videonya. Nah, ini adalah penampakan ikan frontosa dalam keadaan normal. Bisa dilihat marking dari tubuhnya sangat langka sekali. Yang biasa kita temui di pasar ikan, yakni marking dari ikan frontosa adalah garis-garis. Garis-garis terdiri dari 6 atau 4 bar dari atas ke bawah. Namun pada ikan frontosa black widow, marking tubuhnya seperti peta. Ini yang membuat ikan frontosa black widow sangat mahal dari jenis ikan frontosa lain yang marking tubuhnya hanya sebatas garis-garis. Harga dari ikan frontosa jenis biasa di ukuran 15 cm mungkin berkisar antara 50.000. Namun dari jenis ikan frontosa black widow ukuran 15 cm berkisar di harga Rp250.000. Kenapa bisa mahal? Karena ikan frontosa black widow saat ini di pasaran masih sangat langka. Bahkan kami mendapatkan ikan ini hibahan dari seorang sahabat dari Palu. Bagaimana sobat YouTube tertarik untuk memelihara ikan frontosa black widow? Untuk video kami kali ini cukup sekian untuk review mengenai jenis, sifat dan makanan ikan frontosa akan kita tayangkan di video-video selanjutnya. Silakan like dan komen. Terima kasih.